Wah, pagi yang cerah. Saatnya aku melanjutkan membangun pulau pribadiku. Halo guys, balik lagi sama Pak Jepo di sini. Dan kali ini Bang Jepo mau ngajak kalian untuk lanjutin lagi membangun pulau pribadi Bang Jepo. Pak Jepo seneng banget nih guys, karena Bang Jepo udah punya modal yang lumayan cukup untuk membangun pulau kita di sini. Woi, karena Bang Jepo kemarin tinggal AFK berapa menit ya, jadi uangnya lumayan banyak nih. Ya udah deh, langsung aja kita mulai gengnya. Mencap. Oke guys, kita langsung aja ambil uangnya Bang Jupu di mesin ATM ya. Di sini ATM-nya Bang Jupu udah ada 267.000 coy, nggak pakai lama ini ya. Bang Jupu ambil ini uang hasil AFK ini. Ini Bang Jupu ngikutin saran kalian di kolom komentar ya. Katanya, "Bang, tungguin aja itu, nggak usah diapa-apain, nanti uangnya nambah sendiri." Oh iya, bener juga ya. Bang Jupu login terus biarin aja. Bang Jupu tinggal makan, Bang Jupu tinggal nonton TV, langsung dapat 200.000 gratis coy. Oke, langsung aja kita pakai di sini untuk clear debris ini. Apa ini, 5.000, langsung aja kita beli ya. Kita mau beli jalan ini. Di sana ada jalan baru, guys. Nggak tahu di sana ada apa. Kayaknya Bang Cupu harus pound ini ya mobilnya Bang Cupu, karena itu kayaknya lumayan jauh ya, guys. Kita naik mobil, guys, di sini, guys. Waduh, tapi ngomong-ngomong ini baru main udah sore, weh. Nggak apa-apa ya, kita tim begadang ya kali ini ya. Kita mau begadang bangun-bangun resort pribadi kita di sini, weh. Wow, di sini ada dirt pad, harganya 5.000, nggak pakai lama, langsung aja beli. Terus di sini kita bisa expand island, harganya 10.000 beli. Wow, guys, pulau pribadi Bang Cupu ternyata jadi lebih besar, guys. Ini kita bisa beli road lagi di sini ya. Wow, di sini ternyata ada jalan yang naik ke atas sana, woi. Tapi di sini kayaknya kita harus bangun dulu, guys. Ini belum kita beli ya. Ini Bang Cupu bisa beli entrance sign. Ini tanda masuk, harganya 2.500. Fun park. Oh, ini ternyata merupakan taman ya. Taman apa ini? Kebun binatang kah? Gak tahu juga Bang Cupu. Kalau gitu kita langsung beli aja coba ya. Ini ada park foundation. Ini kayak air mancur nih ya. Oh bukan, ini ternyata pondasi coy. Oh, ini ada tiket bot. Ini kita bisa jualan tiket di sini coy. Pasti menghasilkan uang ya. Makanya kita langsung aja bikin. Ini dia guys, tiketnya guys. Oh iya guys, tiketnya ini kayak seperti dropper ya. Jadi kalau dia keluar tiketnya, itu kita bakal nambah uang kita. Bang Cupu jadi inget nih komen temen kemarin ya. Katanya, "Bang, mendingan Bang Cupu beli dulu yang warnanya hijau, karena kalau yang warna hijau itu dia bisa nambah uang, Bang." Iya bener juga ya. Tapi kalau kita cuma beli yang hijau, nanti nggak ada lagi yang kita beli ya. Kita harus beli yang merah juga nih guys. Kita pasang dekorasi ya, supaya park kita, taman kita ini jadi menarik coy. Kita beli ya. Nah ini nih, kita beli temboknya. Terus di sini kita kasih tanaman ya, plant ya. Wow, ini apa ini? Ada kelapanya coy. Kita tanam kelapa langsung tinggi gitu ya, enak banget ya. Kita tanam kelapa itu biasanya tunggu bertahun-tahun supaya bisa tinggi. Ini kita beli langsung tinggi kayak gitu coy. Oke, selanjutnya kita bisa beli bench. Ini tempat duduk kayaknya guys. Kita beli ya. Wow, ini ternyata ada emak-emak lagi duduk di sini. Ngapain, Mak? Waduh, ini emak-emaknya lagi ketawa, coy. Mungkin dia seneng ya wisata ke tamannya Bang Cupu, walaupun ini malam-malam ya. Ya udah Bang Cupu tungguin sebentar ya. Tapi bosen juga ya, ngapain duduk sama emak-emak. Ya udah kita lanjut kerja aja, guys. Di sini Bang Cupu bisa beli playground, harganya 2.500, nggak pakai lama ini. Oh, ini ternyata buat prosotan ini ya, supaya bocil-bocil bisa prosotan di sini. Eh, ini siapa nih?
Ini ada bapak-bapak mukanya lagi serius banget, lagi mikir apa ini dia. Ini kayaknya dia lagi banyak masalah nih bapak-bapaknya ya. Jadi dia santuy-santuy di tamannya Bang Cupu, cari inspirasi menyelesaikan masalah-masalah hidupnya, coy. Oke, sekarang kita mau beli lampu supaya terang ya. Nah, kayak gini dong dari tadi. Jadi nggak gelap ini ya. Oke, Bang Cupu beli nih. Uangnya masih banyak nih, kita langsung beli aja. Ini apa ini? Perosotannya tinggi banget nih guys. Ini sih guys. Coba ya, Bang Cupu coba nih. Bang Cupu bisa mainan nggak di sini? Wah! Ini kayaknya khusus bocil-bocil, weh. Bang Cupu udah nggak umurnya lagi main perosotan kayak gini ya. Langsung jungkilitan gitu ya tadi ya. Oke, ini ternyata udah mau pagi nih. Kita tim begadang sampai pagi, coy, bikin park kita ya. Ini kita mau lanjut di sini ada trampolin. Trampolin kita beli ya, guys. Oh, ini banyak banget ini ya tempat main-mainnya. Ini ada cewek di sini. Kita duduk dulu bentar ya. Hai. Boleh kenalan enggak? Mau kah? Aku lagi pengen sendiri. Waduh, dia nggak mau, guys. Bang Cupu aja kenalan nggak mau. Ya udah deh, kalau gitu Bang Cupu lanjut kerja aja ya. Kita nggak boleh gangguin pengunjung di taman kita, guys. Kalau dia nggak mau diajak kenalan, ya udah ya, kita tinggal aja ya. Sini ada swing, ini apa nih? Ayunan kayaknya ya. Oh iya, ini ada ayunan, guys. Mantap, guys. Kita udah bikin semua yang ada di park ini ya. Nah, ini bisa menghasilkan uang, guys. Kalau ada pengunjung, mereka bakal beli tiketnya, coy. Sekarang Bang Cupu mau coba lanjut di sebelah atas ya, guys. Ini uangnya Bang Cupu masih ada 219.000 ya, guys. Ini banyak banget ini ya. Orang-orang di pulau sebelah uangnya udah sampai 20 juta, weh. Kaya betul ini Bang Cupu. Berarti masih lumayan kere di sini ya. Oke, kita lanjut aja ke atas ya. Gak apa-apa ya, kita jangan berkecil hati ya. Kita bangun pulau kita supaya nanti bisa menghasilkan uang yang banyak juga dong. Waduh, Bang Cupu ini gimana sih? Naik mobilnya malah jungkel tuh ya. Aduh. Kita coba ya. Lagi-lagi nih. Hati-hati nih. Kita nggak boleh kejungkel lagi kayak tadi ya. Nah, ini baru berhasil ya. Oke, sekarang Bang Cupu coba beli apa nih? Ini ada parking lot ini. Wah, ini tempat parkir, guys. Ini kita beli jalannya dulu deh supaya makin ke sana ya. Wow, ternyata masih ada lagi, guys. Ini banyak banget yang kita harus bangun ternyata ya. Yaudah, kalau gitu kita lanjut aja di sini beli parkiran, coy. Harganya 2.250. Wow, di sini ada parkiran mobil. Taruh di sini ada airport foundation. Wow, ternyata kita mau bikin bandara pribadi kita nih, guys. Kayaknya, guys. Aduh, kita coba aja ya langsung ya. Hap. Wow, iya guys, di sini ternyata airport pribadi kita ya, bandara pribadi nih. Kita langsung aja beli. Di sini ada entryway. Nah, kita langsung aja beli. Wow, tuh guys, ada logo pesawatnya ya di atas ya. Keren banget, guys. Lanjut aja kita beli lighting. Harus kita beli semua di sini, nggak pakai lama. Nah, ini yang paling penting, guys. Yang ijo-ijo ini yang bisa mendatangkan uang ya buat kita ya. Kita langsung beli aja, nggak pakai lama. Wow, ini dia, ada yang jagain dong. Dia ini ternyata tukang angkut-angkut koper ya. Jadi kalau ada penumpang yang mau naik pesawatnya, dia bawain itu kopernya, coy, dimasukin ke dalam pesawatnya. Oke, mantep banget di sini ada uang kita udah jadi 81.000 lagi. Kita langsung ambil aja ya. Nah, mantap, kita tambah lagi uangnya. Kita bisa pakai untuk bangun-bangun lagi, guys. Ini ada buy front desk. Kita beli aja nih yang ijo-ijo ya supaya menghasilkan uang yang banyak, coy. Ini harus kita bangun lagi, guys. Yaudah, kita beli dulu bagian depan ya. Ini walls-nya kita beli. Nah, ini kita beli decorationnya. Wow, ini guys, ternyata ini penting banget ya buat antrian di sini ya. Jadi penumpangnya bisa ngantri nih. Ini kita kasih pintu di depan ya. Nah, ada pintunya. Mana pintunya? Mana pintunya? Nggak kelihatan pintunya. Oh, itu. Keren, coy. Ini pintunya otomatis, guys. Mantap, guys. Oke, kita lanjutin
bangun bandara di bagian belakang ya. Ini ada walls, kita beli wallsnya. Terus kita beli juga seating tempat duduk. Ada walls kita beli lagi. Terus kita beli lagi second floor. Wow, ada dua lantai ternyata guys. Bandaranya ada dua lantai ya. Lanjut aja kita beli lighting supaya terang. Ada hallway kita beli juga. Ini ada security checkpoint. Wow, ini kayak tempat pemeriksaan ya. Jadi kalau kita mau naik pesawat itu biasanya itu ada security checkpoint. Itu kita diperiksa ya, dilihat KTP-nya. Terus dilihat ini bawa sesuatu yang berbahaya nggak nih, kalau bawa yang aneh-aneh bakal diambil guys. Wah, di sini dicek nih ya, koper-kopernya dicek ini sama bapaknya ya. Dilihat tuh apa itu di dalamnya, ada gunting atau ada pisau, langsung diambil nggak pakai lama coy. Sekarang kita mau coba beli AirPods Gate 3. Nah, ini kita beli aja langsung, gak pakai lama lah ya. Waduh, ini langsung aja kita beli nih. Ada AirPods Gate 02, beli juga. Enak banget ya kalau kita punya modal cukup ya guys. Jadi kita tinggal beli-beli aja langsung ya, bisa jadi keren banget ini. Waduh, 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 waduh. Ini ternyata masih banyak yang harus dibeli guys. Kita beli dulu sebelah sana ya guys. Wait, nanti dulu. Di sini ada yang ijo-ijo, ini mendatangkan uang buat kita guys. Kalau gitu kita beli nih ya. Ada namanya tiket scanner, harganya 27.500, langsung aja kita beli nih. Oh, ini ternyata nih tempat meriksa tiket ya. Jadi kalau mau naik ke pesawat diperiksa dulu ini tiketnya udah beli belum. Ini ternyata yang jaga ini cewek apa cowok sih? Cewek nih kayaknya ya guys. Iya nih cewek nih. Waduh, ini mbak-mbaknya lagi meriksa tiket guys. Tuh tuh tuh, ada aplikasinya tuh guys. Keren ya. Oke, sekarang kita mau coba beli lagi. Di sini ada tiket scanner. Kita beli lagi supaya menghasilkan uang. Nah, di sebelah sini itu yang kerja cowok. Sebelah sana cewek, di sini cowok. Wah, keren ya. Jadi balance ya, ada cowok, ada cewek. Ini siapa ini? Ada yang tidur. Aduh, dia kayaknya nungguin pesawatnya datang kelamaan ya, sampai ketiduran dia. Oke, kalau gitu kita cepat-cepat ya, kita cepat selesaiin bandara kita supaya pesawatnya segera datang. Ini kalau mau beli pesawat di sebelah mana guys? Mana ini guys? Kayaknya kita harus selesaiin dulu ya guys ini guys. Atau di sebelah luar guys? Bang Cipu belum tahu itu. Oh itu tuh, iya sebelah luar guys. Waduh, kita harus keluar nih. Itu luarnya lewat mana nih? Gak bisa lewat sini guys. Lewat sini, lewat sini. Ah iya, lewat sini. Nah sekarang Bang Jupu mau bikin taxiway. Ini kayaknya untuk landasan nih ya. Coba kita beli nih. Oh iya guys. Tuh guys, landasan pesawatnya guys panjang banget coy. Mantep ya. Ini udah mau jadi ini airport bandara kita ya. Bandara pribadi punyanya Bang Cupu, aku anak sultan ini woi. Oke, kita lanjut lagi di sini, kita beli. Terus itu di sana kita beli lagi. Itu apa namanya? Taxiway. Nah, ini kita beli aja nih. Oke, kita beli nih. Hap. Nah, di sini ada B. Ini apa ini? Kayaknya kode-kode gitu ya buat parkir pesawatnya ya. Bang Cupu nggak terlalu ngerti karena Bang Cupu bukan pilot. Kalau gitu kita beli aja lah. Karena kita kan tugasnya cuma bikin dan beli-beli ya. Nah, ini nih. Ini baru landasan pacunya guys. Tuh guys, di sana guys. Mantap ya. Kalau di sini itu untuk tempat parkirnya coy. Waduh, Bang Cupu capek nih kalau jalan. Kayaknya kita harus ngambil mobil kita ya. Kita mau ngambil mobil ini supaya kita nggak jalan kaki. Capek cuy. Ini bandara gede loh. Nah, kita naik mobil nih ya. Ini kita kesana nih. Kita kesana guys. Kita mau beli yang sebelah sini guys. Ini apa ini namanya nih? Aircraft hangar. Oh, ini ternyata tempat pesawatnya itu di sini coy. Kita beli langsung ya. Nah, ini guys, kita bisa beli pesawat kita harganya 80.000. Waduh, tapi uangnya Bang Cupu belum cukup coy. Di sini 62.000. Kita harus ke ATM dulu nih. Oke, Bang Cupu ngambil ATM dulu ya. Kita mau ambil, moga-moga uangnya Bang Cupu udah ngumpul banyak ya, karena kita mau beli pesawat pertama kita nih. Kita ambil di sini guys. Di sini tadi ada mesin ATM guys. Tuh kasihan tuh bapak-bapak yang tadi nungguin pesawatnya sampai ketiduran coy. Parah ini ya Bang Cupu ya, punya bandara tapi nggak punya pesawat coy. Nah ini, wow,
ternyata udah ada 100.000 coy. Langsung aja kita beli ya. Uangnya Bang Cupu jadi 168.000 ya. Oke, kita langsung aja beli pesawat kita. Ini kita beli juga nih. Nah, kita beli nih. Ini murah kok kita beli nih. Nah, ini udah banyak ini yang mau berangkat tapi belum ada pesawatnya, coy. Woi, di sini ada tiket scanner. Aduh, ini menghasilkan uang, guys. Kita beli kalau gitu ya. Oh, ternyata ada 3, guys. Tempat masuk pesawatnya itu ada 3 ya, tiket scannernya ya. Oke, Bang Cupu masih ada 110.000. Jadi langsung aja kita coba beli pesawat pertama kita ya. Kita mau ke hanggar tadi, guys. Hey, ini dia. Di sini harganya 80.000, coy. Nggak pakai lama ya, kita beli langsung. Mantap. Di sini Bang Cupu punya pesawat pribadi, guys. Mantap. Akhirnya ya, benar-benar aku anak sultan jadi sultan beneran nih, berhasil beli pesawat pribadi, coy. Nih Bang Cupu mau coba spawn ini ya. Tuh, guys. Kita bisa kendarain pesawat kita, guys. Di sini ada helpnya ya. WS, di throttle, AD, itu left, right, E sama Q, up sama down. Oke, Bang Cupu kayaknya udah bisa nih. Kita coba ya, guys. Oke, kita mau coba ini naik pesawat pribadi kita, guys. Hop. Wow, keren banget, coy. Aduh, ini kita kesini, guys. Ini Bang Cupu perdana nih ya, nerbangin pesawat ya. Moga-moga Bang Cupu bisa selamat nih, guys. Hop, 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 hop. Nah, kita kesini ya. Kita mau gaspol nih. Gaspol! Wow, kita naik nih. Wow, guys. Bang Cupu berhasil terbang, guys. Keren banget ya. Itu tuh pulau kita di sana, guys. Keren gak? Ternyata pulau kita itu udah gede banget ya, guys. Ini Bang Cupu lihat dari atas gini, itu bisa kelihatan dengan jelas, guys. Tapi masih banyak yang kita harus bangun ya, guys. Kayaknya kita sekarang harus landing. Ini gimana landingnya, guys? Waduh, 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 waduh. Ini kita harus hati-hati ya, guys. Jangan sampai nyungsep ya, guys. Oke, 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 ternyata Bang Cupu bisa juga landing dengan selamat, guys. Kita masukin lagi ke hanggarnya ya, guys. Ini kita masukin lagi, guys. Kita parkir di sini, guys. Nah. Hop, 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 hop. Kita parkirin yang benar, guys. Nah, hop. Nah, mantap. Ternyata ya Bang Cupu bisa langsung bawa pesawat pribadinya Bang Cupu, coy. Oke deh, guys, sampai di sini dulu video kali ini. Bang Cupu lanjutin lagi bangun pulau pribadi Bang Cupu ya. Kalau kalian masih suka dengan series ini, boleh kasih like yang banyak di video ini ya, supaya Bang Cupu terus semangat bikin konten di game ini ya. Kalian juga boleh tinggalin komen di bawah kalau kalian punya tips and trick supaya Bang Cupu lebih ngerti lagi, lebih jago lagi main game ini, guys. Thank you banget udah nonton sampai, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao.